Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Gitar Pitu. Oke, di tutorial kali ini kita mau memotong hasil cangkokan kami ya. Ini adalah bahan bonsai santigi, teman-teman. Santigi pasir ya, bukan santigi karang. Ini yang disebut dengan santigi ekor tupai, teman-teman. Daunnya seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini namanya santigi ekor tupai, teman-teman. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi untuk mereview bahan bonsai. Ini kurang lebih ada 1 bulanan, teman-teman. Ini hasil cangkoknya. Dan semuanya ini udah berakar, teman-teman. Seperti ini ya. Tentunya, tuh sudah berakar ya. Ini kita cangkok 6 batang, teman-teman. Dan semuanya tumbuh akar semua. Kan kita potong dan akan kita tanam ya dengan media pasir malang yang tadi kita beli. Oke, simak videonya. Ini setigi itu juga lumayan banyak, teman-teman. Ada setigi mawar ya, terus ekor tupai, karang itu banyak, teman-teman. Akan kita ambil yang akarnya udah tumbuh lebat, teman-teman. Seperti ini ya. Oke, sementara ini akan kita ambil 4 cangkokan ya. Cangkokan bahan bonsai santigi pasir. Ini ya. Oke, teman-teman, ini media yang kita pakai adalah pasir malang yang kita beli tadi, seperti ini ya, pasir malang. Dan kita campur dengan mos atau pupuk organik ya, seperti ini yang sudah ada tai kambingnya, akan kita campur seperti ini, teman-teman. Ini ya yang mau kita tanam. Oke, teman-teman, ini hasil yang udah kita tanam tadi ya, yang kita kasih media pasir malang dengan mos ya, dan tak lupa kita pakai pupuk kandang, teman-teman. Ini santigi pasir, teman-teman, yang barusan kita potong tadi ya. Semoga tumbuh subur, teman-teman. Dan ntar kalau tumbuh subur, ntar kita review ya, akan kita wiring. Oh ya, ini ada contohnya yang bahan yang sudah kami wiring ya, seperti ini. Ini bahan bonsai jenis mawar, teman-teman. Kalau ini santigi karang. Perbedaannya mawar sama karang itu terlihat dari daunnya ya. Kalau pantai itu tidak berkilat, teman-teman. Terus daunnya besar seperti ini. Kalau mawar berkilat, teman-teman. Terus jangkanya daun itu agak lengket, teman-teman. Mepet seperti ini ya. Dan ini juga santigi karang, teman-teman. Oke. Sekian, salam satu hobi, salam musimannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video kami selanjutnya.